Pemerintahnya segera rumuskan penanganan banjir menyeluruh, letak geografis sejumlah wilayah di Aceh, serta berubahnya iklim dunia berpengaruh besar pada kejadian bencana alam seperti banjir dan juga longsor yang melanda wilayah Aceh beberapa hari ini. Oleh karena itu, pola penanganan bencana terutama banjir harus dilaksanakan atau juga dilakukan secara menyeluruh dan juga melibatkan multi pihak. Penegasan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah kepada awak media usai meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan Selasa 8 Desember 2018. Nova mengungkapkan untuk menjalankan rencana penanggulangan banjir yang komprehensif membutuhkan waktu pengerjaan yang lama dan juga biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, PLT Gubernur Aceh menghimbau kepada masyarakat yang selama ini berimbas banjir untuk dapat bersabar sembari menunggu rencana penanggulangan banjir tersebut terlaksana dan juga proses ini tentu membutuhkan waktu. Untuk perencanaan saja, kita memperkirakan memakan waktu hingga 2 tahun. Pembangunan fisiknya mulai dari hulu hingga hilir mungkin bisa memakan waktu 7 hingga 10 tahun. Anggarannya cukup besar, bisa mencapai 10 triliun lebih. Nova juga berharap pada saatnya nanti, anak cucu kita tidak lagi mengalami banjir seperti saat ini. Namun untuk menunggu rencana itu terwujud, maka penanganan sporadis seperti ini tetap harus kita lakukan, sembari terus mengkampanyekan budaya sadar bencana kepada masyarakat. PLT Gubernur dan juga rombongan sempat berkunjung ke posko pengungsian Brimob Aceh, dan posko ini menampung sebanyak 66 kakak atau juga 255 jiwa pengungsi yang terdiri dari bayi 31 jiwa, lansia 14 jiwa, ibu menyusui 13 jiwa, dan ibu hamil 2 jiwa. Pengungsi di posko ini berasal dari Kampung Lejerine, Kecamatan Trumon Tengah. Di lokasi ini, Dinas Sosial dibantu oleh BPBA dan juga Tagana mendirikan dapur umum yang dikoordinir oleh 30 personil Tagana yang berjaga bergantian. Selanjutnya, PLT Gubernur dan juga rombongan juga meninjau korban banjir di Kampung Cot Bayu, Trumon Tengah. Mengendari perahu karet, PLT Gubernur Aceh dan juga rombongan berhasil menembus banjir setinggi 1,5 meter untuk bertemu dengan masyarakat yang bertahan di rumah mereka. Sebanyak 173 kakak atau 688 jiwa masyarakat Cot Bayu terdampak banjir. Namun karena sudah terbiasa, masyarakat memilih bertahan di rumah sembari menunggu air surut.